Nah, karena ada yang mention Cici minta dibikinin Pop It Among Us, jadi Cici sekarang bakal bikin ya. Seperti biasa guys, sebelum diwarnain kita kasih garis-garis dulu biar jadinya rapih, tidak miring-miring ya. Kita warnain dulu satu persatu guys, mulai dari warna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Harus diwarnain sampai rata ya guys. Nah, seperti ini jika pewarna dasarnya sudah mulai agak mengering guys, kita baru menaruhkan jendolan-jendolan di atasnya sesuai dengan warna. Setelah itu kita tambahkan garis sebagai batas, itu adalah bagian helm ya. Kemudian kita tambahkan lagi jendolan, nah yang ini juga ditambahkan sedikit. Lanjut sampai seterusnya ya. Setelah itu kita tambahkan garis ya untuk sebagai pembatas bagian belakang sesuai dengan warnanya. Nah, sekarang sudah jadi guys. Tuh ya, kelihatan jendolanya kan? Oh ya, ini ada satu lagi guys. Cici mau menunjukkan ke kalian cara menambahkan pinggiran hitam di bagian badan Among Us. Kita mulai dari situ dan kita tarik, jangan sampai putus ya. Jangan sampai putus itu yang icing hitamnya guys. Kita taruh pelan-pelan sampai mengelilingi sekelilingnya. Dan jangan lupa bagian helm, kita tambahkan juga bagian hitamnya. Dan jadi deh. Tem-tem-tem. Nah sekarang mau model bentuk Pop It apa lagi nih yang mau Cici bikinin guys? Jawab di komen ya.